problem ini ada Eliel yang terlalu banyak perantingan dan pendahanan. Yang pertama ini kita kena pastikan mana yang kita nak buat batang dia ni. Batang utama kalau kita ni jadi biasa kalau pokok condong macam ni, kita tengok yang mana yang besar, satu, dua. So pandangannya yang terbaik lah ada sini ataupun sini, sebab kita akan nampak kecondongan dia kalau sini tak nampak lah kecondongan dia tu, kita nampak macam straight lah. So kita pilih sini, mana ada hak perlu kau perlu buang. Biasa kita bagi tahu satu yang terus terus buang satu kecil. Jangan sayang ini. Contoh perlu kita sepatutnya kesel yang kita buat ni, kita nak suruh nampak ori. Kita nak suruh nampak ori macam dia terkoyok. Bila dia dah pulih, dia berlipat-lipat rasa. So bahagian ni nanti gunakan lah. Dia satu dos dia ni 180 kalau ni. So kalau macam tu dos saya sendiri pun tidak ada lagi. Dari tahap kita bina akar untuk pokok santalia, tuan-tuan ke depan lah tengok ya. Sebab kita taruh cuma 30% kita buat 70. Dah bila jadi gini, kenapa tidak terjadinya banyak perantingan di hujung? Sebab sini tak boleh pecah lah, sakur lah. Sekarang pun tak boleh gila. So kita kena buat, bagi dia gagal balik, bagi tanam, bagi rumah baru dia eh. Mana kawan? Bila kita nak turun ke sini, mana lagi kita kena satu dawah? Kita kena hubung dawah kita. Pasti ke dawah yang kita potong sekali ganda panjang saya. Sebab bila kita lilit 45 darjah, dia cukup pendek separuh daripada ini. Sini lah nak dia punya estimate efektif macam ni. Mabuk pun dia lawan engineer. Dia engineer. Orang mana? Dia lembut dia lawan dia. Lawan ni aku kerah, tapi boleh pakar lah. Siapa-siapa? Apa biar lawan lupa tu apa? Oh, banyak tu nak kena balut kan? Lupa aku anda nak uci. Main pokok jaya, empat kaki ke atas, bayar. Dia jadi lupa 4 jam tanpa henti. Kau tengok ni, kau buat buku apa? Belakang pun cantik, depan pun cantik. Depan pun cantik, sini pun cantik, punggung pun cantik. Tunggu, masuk kasut gombak eh. Cepat cilin pun nak ditunjuk. Barang diingat. Kalau pokok suwe, umi dia kena duduk di sini. Dia kena free bawa dia banyak. Jangan semua dia keluar. Sini kosong siapa dia tak nak bertani, bercucuk tanam. Tanah eh. Kalau duduk sini, sini kita boleh letak batu ke bawah ni. Kita boleh hiaskan dia lagi ya. Sekarang ni anak benda ini Rosita. Normally dia nama apa Rosita? Ya. Yeah. Pokoknya ada duri. Sebelum itu mesti kita guntingkan duri dulu. Untuk anak benih ada dua jenis cara kita buat. Satu kita buka habis, kan? Kita buka habis, ikat dari sampai bawah. Tapi sekarang yang ini tanah dia keras. Kalau kita buka, pokoknya akan terkejut. Jadi kita dari sini kita boleh ikat.
Jadi kita cucukkan dawai masuk ke dalam tanah supaya ada sokongan dulu. Okey. Kemudian kita lidikkan. Ya. Jangan rapat sangat pun jangan kuat sangat. Dia sama sentuh pun, sentuh saja. Supaya tak lukakan pokok. Mana tanya potong dulu? Daun tak perlu sebab kita tak sentuh tak apa tak kacau tanah dia. Dia tak terkejut. Kalau kita salin tanah sekali, mesti kita buang daun dia supaya dia seimbang. Sebab daun dia lebih kurang katakan dia punya pengeluaran. Ini pendapatan akal dia. Kalau hari ini tak ada pendapatan, jangan expenses banyak. Kalau tidak bankrupt. Pokok sama juga. So yang ini ya adalah kita sediakan dia biar pangkal dulu. Sebab saja sekali saja, jangan ulang kali buat, dia akan patah. Saya sudah buat banyak. Aha, jadi saya tak pandang pokok, saya boleh buat. Jom tengok. Sekali dos, kualiti mesti dijamin. Dia mesti tengok daripada semua segi, cantik. Mesti imbang. Nah, ini kira kacang putih. Ini adalah step pertama. Original macam ni. Kemudian, bila kita sudah buang daun. Ini semua buang daun. Jadi nanti saya akan tunjuk kamu macam mana kita buang daun. Sudah buang daun, mana nak kemas, semua siap. Kemudian baru kita ikat dawai. Sudah ikat dawai, kita semua sekali tanam. Lepas itu, baru kita siap bentuk. Sebab yang dalam satu pasu kita tanam banyak, kita tak boleh asing satu-satu siap guna tanam. Macam itu akan lawan. Macam katakanlah, sekarang kita semua sekali, kita masuk bas. Macam mana rapat pun ada ruangan masing-masing. Betul tak? Pokok juga sama. Dia tak boleh katakan masuk saja lama macam ni. Memang tidak. Kita akan bagikan dia punya tempat. Nah, baru pokok itu nampak dia steady. Dulu pokok ini dia mereka gunakan sebagai perabot yang high quality. Sekarang pun perabot pun sudah tak ada lagi. Mereka cuba dalam 20 tahun yang lepas kita masih boleh jumpa dia punya ukiran patung kecil saja. Sekarang pun tak ada lah. Biasa kita simpan dahan daripada lengkuk luar. Ini lengkuk dia kan, daripada luar. Lengkuk dalam biasa kita buang. Kalau kiri kanan keluar cabang, kita simpan satu. Level yang sama katakan ini dengan ini kan. Kalau boleh, you simpan satu. Tapi lebih pun tak apa. Dan kalau katakan, baja kita tetapkan. Daun dia akan lebih kecil. Okey. Sekarang ini kita sudah gunting sama dengan ini dah. Okey. Sekarang kita boleh ikat dawai. Saya gunakan dawai kecil saja. Dan kalau katakan dia tak cukup kuat, kita boleh gunakan double. Yang penting sekali mesti sokong dulu. You jangan lilit daripada dahan ni. Dia mesti ada sokong dia. Okey, dari pangkal. Kemudian, dia tengok satu ini sebagai sokong dia, satu lilit. Jadi tenaga dia lebih lembut lagi. Kalau katakan kita terus gunakan dawai yang lebih besar, kan? Dia punya tenaga nak dia ikut. Kalau tak nak dia patah. Tapi kalau kita guna cara ini, dia lebih lembut. Lagi satu you tengok, dari sini besar sini kecil kan? Kita guna satu size dawai. Kita boleh bahagikan beberapa tenaga yang berlainan. Kita tengok empat lapis. Sokong dulu, mesti sokong ya. Sokong kuatkan dia dulu. Kemudian kita lindikan. Sampai ke ujung. Nah, ini sebagai sokong, ini lilit. So tenaga sini dengan banding dengan sini, ini sudah kurang, betul tak? Lagi lanjut, you tengok. Sini sudah dua saja. Lagi naik. Satu sokong, satu lilit. Sampai hujung, satu saja.
So dawai satu saiz tapi mempunyai 1, 2, 3, 4 jenis tenaga yang berlainan. Kita kali ini kita tak gunakan tanah. Moss ini ada satu kelebihan. Dia boleh simpan air sekurang-kurang 20 kali ganda daripada berat dia. So bermakna kalau you gunakan moss, you lebih senang jaga dia. Terutama bagi orang yang tak senang untuk siram, selalu untuk siram, dia boleh tahan lebih lama. Tanah liat, tapi dia adalah satu teknikal yang tak perlu bakar. Dia akan kering, dia akan kering begitu saja. Nanti penuhkan dia. Jadi luangan ini kan, kalau katakan kita gunakan batu original untuk tikar, kemudian kita cuba nak tanah, luangan dia tak cukup. Dia ini memang luangan dia besar, dia macam pasu. Kalau kita main macam kita punya gunung kan, itu guna batu memang tak cukup luangan untuk kehidupan pokok. Dalam bidang ini, saya tahun 2009, saya dapat satu johan di SSPCP di Beijing. Bermakna teknikal kita ni kan sudah menang 14 bilion orang Cina. Itu ya, jadi sekarang you nampak ini kan adalah teknikal yang terkini. Normally memang Encik Abdullah buat ini memang international standard. Mereka memang mau main ini, tapi ini untuk future. Sampai satu tahap matang bila kita buka, dia tak pergi dah. Dah gitu. Jadi macam kecuma. Kena guni. Okey. Air tu yang kita buka atas ni tu tekak. Wah ni, kau ni bagus ni. Yang ni kan, biasa terlalu bawah, you akan buang ini tu pun tak mau. Pertama, masa itu baru you buang daun lama ini. Jadi, sekarang you tengok daun ini tak jantin lah, sudah turun. Lain kali dia akan sentiasa daun jantin dan cemas. Kalau tak ada daun, dia tak boleh buat apa. Sebab pokok lah, dia makan kan, biasa dia dari daripada tengah-tengah kan, ada satu putihnya kan, itu yang resap. Kemudian dia sudah sampai daun fotosintesis, dapat makanan dia daripada kulit turun ke bawah. So kalau you tahu cara ini kan, katakan makanan fotosintesis daripada daun ini kan, dia akan supply bahagian bawah, dia tak akan naik atas tau. So
lagi atas lagi banyak cabang dia punya makanan supply ke bawah. Bermakna lagi bawah dia akan lagi besar sebab banyak bagi supply dia. Dia ada banyak anak untuk bagi wang dia. Tapi kalau katakan yang ini yang last sekali. Dia cuma dia sendiri makanan supply dia sendiri. Ini tak bagi dia. Jadi yang atas sekali memang yang kecil sekali. Nah, kalau you tahu main dengan ni, you boleh adjust mana you nak besar, mana you nak kurang, semua boleh adjust. Kita tahu dah kan. Ini dia sudah buat baru. Kita tahu kita tak boleh. 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 Kita t